saya tadi setelah check out kita mau ngopi-ngopi dan mau lihat mini zoo sama Mbak Anin lagi. Tiap hari nggak berubah ya wajahnya. Ya. Ini adalah roast coffee-nya. Ini roast coffee-nya kayak gini nih. Masuknya lewat sini dan lewat depan atau bisa gimana? Lewat sini bisa lewat depan. Oke, oh, oke, okay. Siap. Oh, depan buat ini ya, apa smoking ya? Iya, kita ada outdoor sama indoor area. Oke, okay. Outdoor dan indoor area ada di sini. Wah, sumpah. Depan sih lucu banget sih ya kalau nggak panas ya. Iya. Yeah. Iya kan? Sore-sore gitu kan. Sore gitu bisa buat ngopi. Nih, ya, aku kasih lihat ya. Bareng teman-teman. Aku spillin nih depannya nih. Tuh. Sumpah, jadi parkiran sana. Depannya tuh enak banget tuh, ya. Chill banget kalau malam-malam tuh chill banget. Ini malam juga chill banget loh. Iya. Itu sampai jam berapa, Mbak? Jadi di cafe ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai 10 malam. Iya. Oke. Okay. Misalnya sore-sore gitu ya banyak sih yang datang sore-sore ke sini terus okay. Sama teman-temannya mungkin habis pulang kerja gitu atau pulang kuliah mau nugas itu sini. Oh. Ini banget pas banget lah tempatnya. Bisa buat nugas juga ternyata ya. Bisa gitu. 10 pagi sampai 10 malam. Ini bisa buka tutup juga loh. Ini bisa tahu. Ini bisa digeser. Iya. Ini bisa maksudnya. Bisa digeser. Iya, yang ini bisa nih dua nih. Set gitu. Keren, keren. Lucu-lucu tempatnya. Sumpah, keren banget. Ya enggak terlalu panas-panas juga sih. Dah, kita kepoin menunya nih. Menunya apa aja nih? Let's go. Nah, ini benar-benar hidden gem banget nih. Tempatnya kayak gini tadi tuh. Iya. Kita masukin bunga telang ya kan. Terus ini ada ini sebenarnya artefak ya. Malam kan gelap ya mesti kan? Iya. Betul. Benar-benar mini zoo sekali. Ini buat main anak-anaknya ya? Iya. Anak-anaknya biasanya sini main-main di penthouse ini. Terus kalau ada butuh main, kita bisa ada interaksi sama satwanya. Ini masuk ke mana? Kita situ. Oh itu, ya ampun. Ada pagernya. Ada pagernya ternyata. Ada pagernya. Ini. Terus ini. Interaksi dengan satwa. Interaksi dengan satwa, ini bisa kita pijin koin. Makan ayam apa? Ya ini ada ninja gitu. Kura-kura dalam perahu. Cakel. Ini ada kumisnya nih. Nah ini nih, panjang tuh. Ada kumisnya. Ada kumisnya, kan kumisnya ada kumisnya. Iya, tapi ini bagus gitu kan itu. Tuh sayapnya tuh, ada gold-goldnya gitu loh. Itu mahal tuh. Katanya sih ya. Tapi yang jelas ini mahal. Menurutku loh. Kalau pas lomba-lomba itu yang lebih susah. Kalau enggak sih, pernah ditutup. Oh, ditutup harusnya ya? Oh, ditutup. Oh. Kita kalau si liburan keluarga itu, di sini kita taruhnya. Jadi, sebentar lagi bisa kasih makan. Kalau taruh sini ntar lompat dia nanti ya, lompat-lompat ya? Iya, lompat-lompat sih. Sembunyi kan emang karakteristik kelinci pemalu ya. Oh. Nih kelincinya nih. Bukan yang ini ya, yang ini. Ada berapa kelincinya? Dua? Sekarang tiga. Tiga? Oh. Biasa kalau liburan dilepas gini, kalau lagi ada anak-anak ya? Iya. Paling satu minggu gitu ya? Betul. Dilepas sini. Habis. Ada kegiatan cooking class gitu langsung ke area mini zoo.
Ini beruangnya. Ini paling rame nih. Ini kegiatan itu kan kelinci, ini logo kelinci. Playboy. Maksudnya gitu. Oh, ini paling favorit anak-anak paling banget sih. Favorit anak-anak kalau lagi tur the mini zoo ya. Jadi sampai sini aja ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa keluarga, bawa anak-anak, ini udah termasuk include paketan untuk apa ya? Mini zoo-nya ya kalau nginep di sini ya. Jadi kalau nginep di sini, anak-anaknya bisa main di sini cuma sampai sore aja ya kan? Iya. Karena ini outdoor gitu. Kasihan mbaknya nanti jagain. Dan harus didampingi sama orang tua. Betul. Jadi bisa pilihan habis apa namanya main di mini zoo terus renang, terus bapak ibunya fitness juga bisa. Gitu ya. Teman-teman, ini keren banget tempatnya. Nanti kita lanjut lagi tapi kita mau ngopi. Karena ngopi itu seger banget kalau siang-siang kayak gini, guys. Biar enggak ngantuk. Dan ini udah muter-muter, kita langsung let's go lagi ke Riz Cafe. Yeah. Riz Cafe. Let's go. Kopian dan juga ada snack, ada makanan berat juga, dan ini dia menu-menu yang lainnya. Santan restoran. Ya, jadi menunya santan sendiri bisa di box juga. Oh, gitu. Ada yang mau order juga bisa. Order makanan berat gitu bisa dari santan. Oh, roh santan kan restorannya. Santan ya? Restorannya. Kalau Riz Coffee ini. Tapi kita juga punya snack-snack nih di Riz Coffee. Oke. Beberapa snack juga. Oke, yang recommended apa mbak? Untuk kopinya ada Resulted Caramel. Apa? Resulted Caramel. Terus? Terus untuk makanannya ada Beef Nachos. Itu yang bestseller di sini. Bestseller, oke. Berarti kita wajib cobain yang bestseller aja dong? Iya, boleh. Oke, boleh. Siap. Menu lain juga. Aku pesen mbak ya, menu-menunya yang paling enak pokoknya. Karena ini jam makan siang harus ingat ya, coklatnya jangan. Oke, kita pesennya sambil kita nunggu pesen, bisa sih sambil santai-santai duduk-duduk di sini, tapi kita mau lihat mini zoo-nya dulu karena di Horizon Yogyakarta ini ya, Horizon Ultimaris Yogyakarta ini ada mini zoo-nya. Ada. Horizon kan banyak kan cabangnya kan? Iya. Yang ada mini zoo-nya cuma ini doang. Sama iya, untuk mana? Di Jogja sih yang ada mini zoo-nya hanya di Horizon Ultimaris. Mantap, ayo let's go. Nah, ini guys, ini audionya nyampe gak guys? Harusnya pakai Salamonic, tapi gak apa-apa guys, coba. Ini tadi Salted Caramel. Yeah. Ini coffee latte. Coffee latte, ini? Tropical Orange. Tropical Orange. Saya mau cobain dulu guys, Tropical Orange. Rehan cobain apa? Ini. Seger-seger guys, si kacoy. Ah, seger banget. Ada sodanya, jeruk nipis. Pelan-pelan dong. Oke. Mana rasanya? Maknyos, kalau kata mie maknyos. Maknyos. Sekarang nih, tacos nih. Nachos dan makanan Meksiko nih, nachos. Esmeraldo nachoso sumbere gede. Jadi India. Apa? Jadi India ya. Oh, jadi India. Italiano. Numero uno, si kacoy. Hmm.
mantap. Maknyos? Maknyos. Ini Thai, Thai tahu haji. Coba lagi. Thai tahu haji. Thai tahu haji ini pakai saus Bangkok kayaknya. Kayak daging ayam ya. Enak, sumpah enak banget. Saus juga enak banget. Ini bener cocok banget kalau buat nugas loh di sini. Ya. Acil itu. Acil dua. Dasar. Misal di sini laptop, minuman ini lah. Pas. Pas. Apalagi adem kan. Jadi ini Rush Cafe ini baru sebenarnya. Baru beberapa bulan dibikin kafe gini. Buat nongkrong-nongkrong, cuman kayaknya orang jarang ada yang lihat ya, dari jalanan sana ya. Iya. Namanya, oh hotel doang. Ternyata dari kafenya, dari kafenya nih. Nah misalnya nggak nginep, tapi kesini aja boleh? Bisa, bisa, bisa. Tinggal parkir kesini doang bisa. Ya itu, jadi nggak harus nginep. Oke, oke. Tiramisu ini. Sika choy. Bener-bener maknyos banget ya. Teksturnya lembut gak? Teksturnya lembut. Enggak yang kemanisan. Dia enggak bikin enak gitu. Pas ya? Mau nyoba juga? Gak usah lah ya. Gak usah. Aku aja lah, ini buat aku aja. Kamu itu aja. Coba itu dong. Sama pisang. Oh ini. Baik. Thai. Thai tahu. Ini berarti tahu aci Tegal. Kolep sama Thailand. Thailand. Kolep. Sika coy. Ini oke okay, pisang gorengnya. Manis. Enggak yang berlenyek banget. Oke, sorry. Pisang gorengnya. Nah, nah. Sambil dinikmati dengan ini. Coffee latte. Ya, enggak kan? Oh, ini pakai sedotan ya, sebenarnya. Jangan langsung dikokop Ada sedotan nih. Mantap, maknyos banget. Oke, gitu aja. Makanannya enak, jadi kalian bisa nongkrong tanpa harus menginap juga bisa. Semua fasilitasnya udah saya bahas dan saya bedah di bedah penginapan episode kali ini. Episode Horizon Ultimaris Malibur. Dan buat teman-teman yang mau nginep di sini, silakan langsung booking aja karena udah ada kolam renang fasilitasnya. Iya. Renang, fitness gym, terus ada mini zoo dan juga ada tempat nongkrongnya, kafenya kayak gini ya kan. Dan ada restorannya segala macam. Buat yang mau wedding juga bisa, yang mau arisan juga bisa. Tunangan, terus nembak cewek bisa nggak? Please, bisa kali. Untuk itu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah. Teman-teman lagi yang wajib Ovi datengin dan cicipin dan wajib kita bedah ya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video Ovi selanjutnya. Dan ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa share ke grup teman. Grup alumni, grup keluarga. Ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fikcip, of Fikcip, sampai kenan. Dan juga cerita Fik, cerita yuk, cerita. Dadah. Okay.